Puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2022 tingkat Kabupaten Kebumen dipusatkan di Pendopo Kabumian Kebumen Kamis 28 Juli 2022. Hadir Bupati Kebumen Arif Sugianto, Bunda Forum Anak Kabupaten Kebumen Nyonya Iin Windarti Arif Sugianto, anggota Forkopimda serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Kebumen. Kegiatan juga diikuti anggota Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan. Kegiatan diawali kampanye perlindungan anak melalui melukis dengan media tampah oleh anak-anak perwakilan Forum Kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Mereka melukis dengan tema perlindungan anak seperti stop bullying, stop merokok, stop kekerasan pada anak, bijak bermedia sosial, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Bunda Forum Anak Kabupaten Kebumen ikut melukis. Bupati melukis dengan tema stop merokok, sedangkan Bunda Forum Anak melukis dengan tema stop bullying. Usai melukis, Bupati beserta Bunda Iin dan anggota Forkopimda juga melakukan penandatanganan dukungan kampanye perlindungan terhadap anak. Peringatan HAN tahun 2022 tingkat Kabupaten Kebumen mengusung tema Anak Terlindungi Kebumen Semarak Indonesia Maju. Tema ini sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen yakni memberikan perlindungan kepada anak, mengembangkan potensi anak, dan menciptakan karakter anak melalui dunia pendidikan keagamaan dan dunia kreativitas. Hal ini harus dilakukan untuk menciptakan generasi ke depan yang unggul. Bupati mengingatkan para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam memanfaatkan media sosial. Arif juga mengingatkan untuk mendidik anak-anaknya hidup bersosial karena manusia merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kenapa Hari Anak ini sangat penting? Karena generasi Indonesia, generasi yang akan datang, ini ditentukan oleh anak-anak yang sekarang. Tentunya pemerintah Kabupaten Kebumen fokus pertama adalah perlindungan anak itu sendiri, yang kedua adalah pengembangan potensi anak, dan yang ketiga adalah menciptakan karakter-karakter anak melalui dunia pendidikan, dunia keagamaan, dan dunia kreativitas. Ini sangat penting sekali. Anak-anak sekarang ini harus dijaga dari derasnya informasi yang sangat terbuka melalui gadget-gadget yang ada di saku anak-anak kita yang mudah diakses. Tentunya anak-anak kita sekarang harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini harus menjadi kepribadian daripada anak-anak sejak usia dini. Karena apa? Anak usia 2 tahun pun sekarang sudah menggunakan handphone, sehingga dari usia dini anak-anak sudah diberikan pemahaman. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Kebumen dari Kementerian PPPA sebagai Kabupaten Layak Anak KLA Predikat Madya di tahun 2019 dan tahun 2022 ini, serta penghargaan SIMEP atau Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Perlindungan Anak dari KPAI selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2021 hingga sekarang. Di sela-sela acara juga dilakukan pemberian vaksin polio secara tetes pada bayi oleh Bupati. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.